Waduh, wow. Wah. Halo teman-teman. Kita lanjut part 2. Uji coba kekuatan Super Upin, guys. Kali ini Upin akan naik di pesawat jetnya Eyang Subur, guys, yang ada di atas sana. Kita akan terbangkan. Pesawat itu kan mudah meledak, guys. Kita akan terbangkan, guys. Upin akan coba meledakkan pesawat itu dan Upin akan tinggal di dalam pesawat itu, guys. Waduh, hampir lewat, guys. Ayo kita naik pesawat ini. Pesawat ini susah sekali diterbangkan, guys. Ini gampang sekali meledak, guys. Wah, ada helikopter di sana. Wah, helikopternya menghalangi pandangan Upin, guys. Kita terbang yang tinggi dulu. Lalu kita maju, guys. Waduh, ada pesawat jet juga di sana, guys. Ternyata aksi onar Upin sudah bikin Pak Polisi mengerahkan helikopter dan pesawat jetnya, guys. Wah, Upin akan uji coba kekuatan Upin. Wah. Wah, hebat sekali, guys. Bahkan pesawatnya nggak mau meledak, guys, karena ada Upin di dalam. Wow. Wah, parah, keren sekali, guys, si Upin, guys. Guys. Pesawat jalan di atas di jalan raya, guys. Keren sekali, guys. Keren sekali, guys. Wah. 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 Pesawat jetnya jadi kalang kabut, guys. Wah, gimana nih? Gimana nih, guys? Waduh. Waduh, gimana? Wah. Kacau sekali kapal Upin ini. Wah. Berbahaya, guys. Apakah kapal ini akan meledak? Apakah kapal ini akan meledak, guys? Wah. Tidak meledak juga, guys. Wah, bisa keluar, guys. Wah, hanya terbakar sedikit, guys. Wah. Upin akan terbang. Waduh. Wow, pesawat Upin jalan di jalan raya, guys. Waduh, 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 waduh. Wah, pesawat oleng, guys. Ini pesawat gila namanya. Wah, wah. Oh, tidak.
Wah, kaca balau, guys. Ayo. Wah, Upin keluar saja, guys, dari pesawat ini, guys. Waduh, pesawatnya. Ternyata Upin memang sudah jadi manusia super, guys. Tidak bisa meledak, guys. Oke, guys. Itu saja petualangan kita hari ini, guys. Sampai jumpa dengan Upin. Dadah.